kasih. Kami dari Polresta Pekanbaru dapat informasi dari Polsek Rumbai ya, pada saat itu hari Kamis. Pas piket pawas di Polsek Rumbai, yaitu Toper menyampaikan ada laporan dari masyarakat, dari PRT-nya. PRT-nya atas nama Pak Bagong. Pak Bagong menyampaikan ke pihak kepolisian di Polsek Rumbai ada pengungsi. Indikasi pengungsi ada sekitar 12 orang ya Bu ya. 12. Jadi 12 orang itu dengan ada laporan dari masyarakat, sehingga dari pihak kepolisian dengan kemanusiaan untuk melakukan pengamanan, ya kan, mengamankan dan saling koordinasi dengan pihak rumah agensi imigrasi PBMN menuju Dewi. Jadi total seluruhnya ada sekitar 12 orang dengan rincian ada dua dewasa, terus anak-anak satu, terus yang enam masih anak-anak itu. Jadi ya, pada saat ditemukan oleh pihak RT ya, masyarakat tersebut di daerah Jalan Sungai Mumbatari, Kelurahan Mansari, Kecamatan Rumbai. Pada saat itu pada pukul sekitar jam 2 pagi. Nah, dengan dalam keadaan terlantar, pihak kepolisian dengan menggunakan patrolinya untuk menjemput dan melakukan pengamanan. Sehingga pada hari ini kami melakukan koordinasi dengan pihak PBB untuk melakukan verifikasi di sini dulu. Dan kita sudah koordinasi dengan pihak Kesbangpol ya sebagai Satgas PBB Kota Pekanbaru. Dan kita sudah menyampaikan juga terkait masalah penemuan pengungsi tersebut.